Kalau teman-teman ada yang mau aku subscribe balik, silahkan komen aja di bawah. Nanti dengan senang hati aku bakal nge-subscribe balik teman-teman supaya kita bisa saling support. Assalamualaikum, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan klik tombol lonceng di sebelahnya supaya nggak ketinggalan dengan video terupdate dari aku. Hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Di beberapa waktu yang lalu aku sempat voting di YouTube aku. Kira-kira teman-teman lebih dulu mau tahu gimana cerita pas awal mula aku jadi YouTuber atau YouTube creator, atau teman-teman mau tahu dulu nih kira-kira perlengkapan apa aja yang harus kita siapin kalau kita mau berminat di dunia YouTube creator, ataupun teman-teman pengin jadi beauty YouTube atau jadi apalah pokoknya yang berkecimpung di dunia YouTube. Tanpa berlama-lama, di sini yang paling penting dan paling utama ialah ya udah pasti kita butuh yang namanya kamera. Kalau teman-teman nggak punya kamera, teman-teman bisa pakai kamera HP yang teman-teman punya. Seperti yang aku sendiri alamin, aku itu emang sebelumnya emang udah lama banget punya kamera Nikon, tapi itu tuh nggak bagus banget kalau dibikin video karena dia emang spesifikasinya tuh lebih bagus untuk dibuat foto. Jadi pernah aku maksain satu video aku yang ini aku bikin dengan kamera Nikon yang aku punya, dan itu hasilnya nggak bagus banget. Kebanyakan dari video-video aku yang sebelumnya aku tuh memakai kamera dari HP Lenovo, dan setelah agak lama aku mengupgrade HP aku. Yaitu aku pakai ini Samsung J7 Pro. Nah, biasanya aku juga di video-video aku yang kemarin pas aku sebulan full bikin video makan itu aku pakai kamera depan dari kamera ini. Ini sama sekali bukan sponsor video. Nah, kemudian kalau untuk aku gitu suka pakai kamera belakang, walaupun emang lebih bagus kamera belakang ya hasilnya, tapi rasanya tuh nggak afdol banget kalau kita bikin video terus kita nggak ngelihat wajah kita sendiri gitu. Dan juga kekurangannya kalau misalkan kita pakai HP, tapi ini nggak berlaku di semua HP, cuman kebetulan di HP J7 Pro yang aku punya ini, dia itu kalau misalkan kita pakai kamera belakang itu kayaknya tuh fokusnya tuh agak susah gitu. Jadi biasanya aku taruh kaca nih di sini, aku taruh kaca jadi supaya misalkan aku terpaksa harus pakai kamera depan, aku masih bisa kontrol gitu dia tuh fokus atau enggak. Nah, jadi gitu. Cuman keseringan di video-video aku yang sebelumnya aku tuh selalu pakai kamera depan, entah itu yang aku pakai HP Lenovo ataupun pakai HP ini, itu juga pakai kamera GoPro dari Hicam punya Xiaomi. Kalau ada video aku yang wajahku tuh kelihatan agak cembung, kayak wajahnya tuh berubah kayak ikan gitu, itu udah pasti aku pakai kamera action cam. PR banget untuk kita beresin dulu supaya pas kita bikin video pakai si action camnya itu si berantakannya kanan kiri bawah atas itu nggak kelihatan, karena emang jangkauannya si action cam itu luas. Kelebihannya juga dia ya harganya lumayan terjangkau, lebih murah daripada harga HP. Dan juga dia pixelnya juga gede, sekitar 16 megapiksel udah bagus banget, dan juga bisa kita pantau dari HP kalau si action cam itu. Jadi kemudian untuk yang kedua ialah penyangga dari si kamera. Nah, kalau untuk aku di awal-awal banget aku bikin video, aku tuh biasanya selalu tumpuk-tumpuk barang dari satu barang ke barang lain, entah itu pakai galon, pakai kursi, pakai buku, supaya aku bisa aku tumpuk dan aku ngeletakin HP aku supaya tuh lebih enak gitu view-nya. Yang pertama kali itu aku sempat beli tripod yang harganya cuma 15 ribuan doang, dan itu cepet banget patah. Sempat aku beli dua kali, cuman karena sekarang udah setelah dua kali rusak itu akhirnya memilih untuk membeli yang sekarang lagi aku pakai ini. Aku pakai ini mereknya Excel. Harganya ini dulu belinya sekitar 150 ribuan gitu. Ini tuh udah termasuk bagus, awet dan juga kokoh gitu. Jadi ini, nah tuh dia juga kokoh. Dan juga kalau teman-teman lihat di situ aku punya beberapa koleksi tripod, karena emang koleksi sih, karena kan emang bikin videonya tuh bukan cuma aku doang, suami aku juga kadang bikin, dia juga sering ngegambar, jadi kita butuh tripod yang lebih banyak. Nah, di sini aku mau jelasin. Nah ini aku baru aja beli, ini tuh beli di Bukalapak, harganya cuma 50 ribu doang yang ini ya. Ini yang ininya.
Kemudian kalau untuk yang ini harganya nih 30.000. Dan kenapa aku beli ini? Sebenarnya agak-agak guna kalau beli sekarang, cuman aku bercita-cita gitu pingin beli ring light gitu yang LED yang homemade itu. Untuk yang warna oranye itu, nah itu sebenarnya bukan tripod ya, cuman itu emang berguna banget kalau misalkan bikin video itu pakai action cam gitu, emang enak. Dan juga biasanya suami aku pakai itu karena biasanya hobi dia kan gambar, saya dia gambar gitu, jadi tinggal gambarnya letakin di meja. Perlengkapan selanjutnya, nah ini juga nggak kalah penting, kalian harus banget nyetok agak banyak yang namanya holder lampu, karena itu emang rawan patah dan gampang patah gitu kalau teman-teman mau memulai menjadi YouTube creator dengan HP. Nah seperti aku kan, aku emang juga masih sering pakai HP, jadi ini berguna banget untuk cadangan karena emang agak susah cari yang holder U ya kayak gini di tempat aku. Kebutuhan selanjutnya yang pasti akan dibutuhkan ialah pencahayaan. Aku awal-awal ya nggak kepikiran sama sekali untuk beli ring light karena emang harganya yang mahal banget, dan juga kayaknya tuh mikir-mikir banget gitu untuk beli pencahayaan, padahal tanpa kita beli ring light sebenarnya kita udah bisa banget bikin video. Caranya ialah kita manfaatkan cahaya sinar matahari. Waktu yang terbagus kalau kita bikin video itu di sekitar jam 9 pagi sampai jam 11-an pagi. Nah di sekitar jam 12 itu dia tuh bagus cahayanya, cuman dia bikin wajah kita tuh agak kuning gitu. Kemudian untuk sorenya tuh yang bagus dia tuh ada di rentan jam 3 sampai jam 5:30 itu bagus. Itu bisa banget dimanfaatin teman-teman untuk bikin video. Cuman kalau untuk aku di jam segitu aku lebih sering di kantor, dan biasanya untuk sorenya aku udah ngantuk, jadi aku lebih sering filming video itu di malam hari. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli ini. Ini tuh sebenarnya lampu belajar itu. Ini aku belinya kalau nggak salah sekitar 70.000, dan ini, nah ini aku punya dua dan satunya lagi aku pakai. Nah aku kenapa aku beli dua, karena awalnya aku beli ini aku tembak gitu dari sisi kanan dan kiri, cuman karena lampu di kosan mati akhirnya ini bolamnya yang dari Philips ini 20 watt kalau nggak salah, ini bolamnya dari Philips aku ambil dan aku taruh di kosan. Akhirnya sudah akhir-akhir ini aku selalu pakai satu doang si lampunya ini, dan ini alhamdulillah amat sangat membantu banget, udah menurut aku tuh udah cukup banget gitu tanpa perlu ring light. Nah kalau teman-teman mau tahu, ini ya cahayanya kayak gini kalau misalkan aku matiin. Nah kayak gini. Kenapa ini aku lapisin lagi dengan si ini tuh kayak kertas biasa gitu yang warna silver, karena supaya dia itu warnanya tuh lebih merata gitu dan warnanya tuh gak kuning. Biasanya kalau lampu tuh kebanyakan warnanya tuh bakal kuning gitu pas kena muka kita. Nah dengan kita ngasih ini dia tuh akan ngebantu banget untuk apa ya, lebih putih gitu warnanya. Dan ini tuh sebenarnya harus ditutupin dengan si kayak apa ya, kayak harus ditutupin kayak kain putih atau kertas putih. Ini aku bakal kasih contohnya. Nah ini aku tutupin ini supaya dia tuh lebih gak, cahayanya tuh gak terlalu full off gitu. Kemudian kebutuhan keempat yang biasanya bakal kita butuhin ialah mix eksternal yang kita butuhin. Ini opsional banget sih kalau untuk aku pribadi, sebenarnya untuk kebutuhan bikin video YouTube beauty ataupun bikin kayak review kayak gini aku tuh nggak butuh yang namanya mic. Nah itu di sana, di sini. Nah ini ada mic, dan ini sebenarnya bukan punya aku, ini punya suami aku. Cuman mic ini tuh emang berguna banget kalau bikin video kayak video ASMR gitu kan emang butuh mic. Dan juga kalau misalkan di luar rumah lagi ramai banget dan butuh suara yang lebih mengedap suara dari luar, dan kita butuh supaya suara kita lebih jelas, itu emang butuh mic. Cuman seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri di video-video aku tuh jarang banget aku pakai mic di luar video ASMR aku. Itu pun kalaupun aku bikin video ASMR, kadang aku juga sering banget pakai yang namanya headset tanpa mic. Kemudian untuk kebutuhan kelima ialah udah pasti kita butuh yang namanya HP lagi, dan juga butuh laptop. Misalnya yang nggak punya laptop bisa deh ke warnet. Biasanya di warnet tuh udah disediakan software ngedit video
yang mudah-mudah, cuman kalau misalkan mau pakai HP, nanti aku bakal list di bawah aplikasi-aplikasi HP apa yang lebih worth it. Kalau untuk aku lebih sering ngedit pakai laptop, dan software yang aku pakai itu aku sejauh ini selalu pakai Wondershare Filmora. Nanti misalkan ada yang pengen tanya gimana cara ngedit dasar untuk video, komen aja di bawah. Kalau misalkan banyak yang request, aku bakal bikin buat temen-temen. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share link video ini ke teman-teman kalian. Dan juga yang paling penting, sebagai kreator pemula, kita saling dukung-mendukung. Jadi kalau teman-teman ada yang mau aku subscribe balik, silahkan komen aja di bawah. Nanti dengan senang hati aku bakal nge-subscribe balik teman-teman, supaya kita bisa saling mensupport. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.